Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 6E, tetap semangat ya. Apa kabar Ya, Bu. semua? Waalaikumsalam Baik, warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik. Talita, Sofia baik. Diza, alhamdulillah. Karena kita masih dalam masa pandemi, jangan lupa untuk selalu pakai masker jika keluar rumah, selalu menjaga jarak, dan selalu cuci tangan pakai sabun dan air mengalir ya. Sebelum kita mulai pembelajaran ini, mari kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Sebelum mulai pembelajarannya, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu. Silakan Sofia untuk memimpinnya. Mari kawan-kawan kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dalam hitungan 4 mulai. 1, 2, 3, 4. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah semangat. Semangat, yes. Ulangi lagi sekali lagi, tepuk semangat. Se, se, ma, ma, ngat, ngat, semangat, yes, semangat untuk kelas 6E. Terima kasih anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang tema 5, subtema 3, pembelajaran 3, yaitu mengenai magnet dan pengisian formulir. Magnet, kalian tahu magnet itu ada berapa macam? Ada tiga. Ada tiga. Contohnya apa saja? Diza, contohnya apa saja magnet itu? Contohnya magnet. Kalian nanti juga akan belajar bagaimana cara menganalisis untuk mengisi formulir pengiriman barang berdasarkan petunjuk dengan benar. Kemudian dengan melakukan diskusi, kalian akan mampu menyajikan bagaimana pengisian formulir barang. Nah, perhatikan video berikut ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, adik-adik semua, kembali lagi di kelas belajar. Dan sebelum kita memulai videonya, jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara subscribe. Nah, adik-adik, hari ini kita akan melakukan praktikum tentang magnet. Kita akan belajar tentang bagaimana sih bentuk magnet, sifat-sifat magnet, dan cara membuat magnet. Hari ini kita akan belajar tentang bentuk magnet dan sifatnya. Terdapat lima bentuk magnet yang sering kita temukan. Sifat magnet pertama adalah magnet memiliki dua kutub, yaitu utara dan selatan. Bentuk magnet seperti ini dinamakan magnet pool atau magnet ladang. Ini merupakan bentuk magnet silinder atau tabung. Sifat magnet kedua adalah menarik atau menolak magnet lain. Dua kutub yang berbeda seperti kutub S dan U akan saling tarik menarik. Nah, itu adalah salah satu S dan S jenis dari magnet, yaitu magnet batang. Nah, itu adalah magnet cincin, anak-anak. Nah, itu adalah magnet U. Di situ ada tulisannya N sama S. Kalau N itu berarti north untuk utara, dan S itu adalah selatan, south. Ini adalah sifat-sifat magnetnya. Sifat gaya magnet adalah gaya yang ditimbulkan oleh magnet. Gaya tarik magnet paling kuat terletak di kutub-kutub magnet.
Sedangkan terdapat daerah di sekitar magnet yang dipengaruhi oleh gaya magnet atau disebut medan magnet. Semakin besar kekuatan magnet, nah yang ditunjukkan pada gambar video tadi itu kalau yang jika yang biru itu selatan, jika didekatkan dengan yang merah itu utara, maka dia akan tarik menarik. Jika biru dengan biru, dia akan tolak menolak. Itu adalah salah satu sifat magnet. Sifat yang keempat adalah magnet menarik benda dari bahan-bahan tertentu. Berdasarkan kemampuan ditarik oleh gaya magnet, benda dibedakan menjadi tiga macam. Antara lain, pertama, ferromagnetik, yang benda yang ditarik dengan kuat oleh magnet, contohnya besi dan baja. Terus yang kedua, paramagnetik, atau benda yang ditarik dengan lemah, contohnya logam aluminium. Yang ketiga adalah diamagnetik, atau benda yang tidak ditarik oleh magnet, contohnya kayu, kertas, plastik. Nah, sekarang kita belajar cara. Nah, ini adalah cara pembuatan magnetnya, ada tiga. Itu ada cara menggosok. Nah, ini adalah cara menggosoknya, anak-anak. Mudah sekali. Perhatikan langkah-langkah berikut ini ya. Kalian anak umat. Dari paku yang belum digosokkan ke magnet tidak akan bisa menarik klip. Tapi setelah digosokkan ke magnet, maka apa yang akan terjadi? Kita lihat ya. Ingat adik-adik, menggosokkan harus satu arah. Satu arah ya. Nah, kalian bisa menggosokkannya 50 kali. Biasanya kalau paku tersebut sudah bisa menjadi magnet dan bisa menarik klip. Nah, sekarang coba anak-anak perhatikan bagaimana perbandingan klip yang menempel pada paku dengan cara digosokkan dan diinduksi. Lebih banyak mana yang menempelnya? Nah, sekarang kita membuat magnet dengan cara elektromagnet. Cara elektromagnet adalah magnet yang dibuat dengan cara dialirkan arus listrik dapat dilakukan dengan cara melilitkan benda logam seperti paku dan kawat yang dihubungkan dengan kutub-kutub magnet. Nah, ini merupakan contoh dari lilitan kawat. Nah, sekarang kita belajar untuk membuat lilitannya ya. Pertama, bahan yang harus disiapkan adalah kawat, paku, dan baterai. Nah, untuk lilitannya, kalian harus melilitkan dengan searah. Jangan lupa untuk menyisakan bagian kawatnya. Nah, itu tadi adalah video tentang magnet dan cara pembuatan magnet serta jenis-jenis magnet. Nabil, di video tadi ada jenis-jenis magnet. Jenis-jenis magnet apa saja, Nabil? Dibuka dulu mikrofonnya, Mak Nabil. Nabil, dibuka dulu mikrofonnya. Nah, begitu Nabil. Magnet U, magnet batang, dan magnet cincin. Oh iya. Sofia, sifat-sifat magnet di video tadi ada, Sofia. Apa aja, Sofia? Memiliki sifat saat kutub utara dan saat sesama kutub didekatkan maka akan tolak menolak, tetapi saat
kedua kutub digabungkan maka akan tarik menarik. Ya, terima kasih Sofia. Diza sekarang. Cara pembuat magnet ada berapa di video tadi, Diza? Ada tiga. Ada tiga. Apa saja, Diza? Dengan cara gosokan, ya. Induksi, elektromagnet. Oh ya, terima kasih, Diza. Nah, sekarang perhatikan ini ya, Bu Armin akan lanjutkan lagi. Nah, setelah memperhatikan video tadi, nah, setelah memperhatikan video tadi, bagaimana membuat magnet cara aliran arus listrik? Kemudian, bagaimana kekuatan magnet untuk menghubungkan kutub positif dan kutub negatif? Nah, setelah memperhatikan video tadi, bagaimana membuat magnet cara aliran arus listrik? Kemudian, bagaimana kekuatan magnet jika cara aliran arus listrik lilitan kawatnya ditambah? Nah, nanti untuk menjawab pertanyaan ini, kalian akan Bu Armin bagikan link LKPD seperti berikut ini. Nah, seperti ini akan Bu Armin bagikan di WA grup kalian. Ya, Nana. Kalian nanti silakan berdiskusi dengan teman dekat atau dengan orang tua kalian. Kalian juga nanti akan melakukan percobaan sesuai dengan apa yang tertera di dalam LKPD yang akan Bu Armin bagikan linknya di WA grup kalian. Mengerti ya, Nana? Mengerti, Bu. Oke, terima kasih. Nah, kalian nanti Bu Armin beri waktu sekitar 20 menit untuk berdiskusi ya. Setelah itu kita akan ketemu lagi pada sesi berikutnya. Sudah, terima kasih anak-anak. Adalah jika kawat dihubungkan pada baterai, lalu baterainya akan memanas. Kemudian paperclip-nya akan nempel di ujung paku karena ada aliran listrik atau elektromagnetik. Terima kasih. Ya. Terima kasih Sabrina. Ada yang lain? Yo, ada yang lain? Iya, Bu. Sofia, yo Sofia. Presentasinya adalah bahwa percobaan elektromagnet adalah salah satu cara menarik logam dengan menggunakan sifat-sifat magnet yang dipakai dalam percobaannya. Jika penghantar diikat pada logam besi, maka sifat magnet akan mengalir, dan jika dilepas, maka sifat magnet yang mengalir akan terputus. Hasil percobaan saya adalah saat saya melilitkan sekitar 5 lilitan kepada paku, paper clips yang menempel ada lebih kurangnya ada 1 buah. Dan saat saya melilitkan 10 lilitan kepada paku, saya mendapatkan lebih kurangnya 2 buah paper clips. Ya, terima kasih Sofia. Ada yang lain? Silakan. Saya, Bu. Ya, Diza, silakan. Nama saya Diza dari kelas 6E nomor absen 11. Saya akan mempresentasikan tentang praktek percobaan membuat magnet secara elektromagnetik, secara elektromagnet. Kesimpulannya adalah semakin banyak lilitan di paku akan semakin banyak medan magnet atau paperclip yang terangkat.
Menurut hasil percobaan saya, saat saya melilitkan 5 lilitan kawat, kurang lebih ada 1 paperclip yang terangkat. Saat saya melilitkan 10 kawat, kurang lebih ada 5 paperclip yang terangkat. Yeah. Saat saya melilitkan 20 kawat, kurang lebih ada 7 paperclip yang terangkat. Terima ya, kasih. Terima kasih, Disa. Oke, anak-anak, terima kasih presentasinya. Tepuk tangan buat kalian semuanya. Oke, kita akan membahasnya di sini. Bentar, Bu Ermin akan bagikan ke kalian itu yang namanya... Ya, membuat magnet secara elektromagnet. Kemudian alat dan bahannya apa di sini? Alat dan bahannya apa saja? Baterai besar. Ada baterai, kemudian ada kawat, kemudian ada besar. Kawat solasi. Solasi. Kemudian di sini juga ada langkah-langkah percobaannya. Nah, yang pertama langkah percobaannya apa tadi? Satu yang pertama? Melilitkan kawat kepada paku besar panjang. Ya, melilitkan kawat pada paku. Kemudian, hubungkan baterai. Ya. Kemudian, dekatkan paku kepada paper clips. Oke. Nah, hasil percobaannya ini nanti kan. Nah, tadi kalian sudah mengerjakannya dan sudah menambahkan file di sini. Kesimpulannya tadi, semakin banyak itu lilitan, maka jumlah paku atau paperclip-nya akan semakin banyak tertempel. Yang menempel. Ya, pinter. Ermin akan lanjutkan kembali. Nah, setelah kalian melakukan itu tadi, magnet itu bisa kita beli di mana? Kita bisa beli di mana? Toko. Kita bisa beli di mana? Yuk. Kita bisa beli di mana? Kita bisa membelinya di toko peralatan tulis. Peralatan. Biasanya kalau misalkan kita tidak dapat membelinya di toko, kita bisa pesan lewat mana? Online. Online, ya, pinter Sofia. Nah, kalau lewat online, berarti kita harus menentukan itu siapa pengirimnya, kemudian siapa yang menerimanya. Nah, ini kan, tahukah kamu bahwa toko mainan yang ada di sekitar rumahku punya banyak pelanggan? Toko tersebut sering mengirim pesanan ke berbagai wilayah. Pelanggan toko tersebut sering mengirim pesanan ke berbagai wilayah dengan menggunakan jasa kurir. Sebelum mengirim barang, toko tersebut harus mengisi formulir pengiriman barang. Nah, sekarang kita praktekkan. Ini adalah data penerimanya. Nah, ini adalah teksnya. Data penerimanya berarti isi data penerima dengan huruf besar. Kemudian ada nama awal dan nama akhir ditulis dengan jelas. Ada alamat lengkapnya, kemudian diisi kota, kabupaten, provinsi, dan kode posnya. Ingat, kode pos harus diisi. Kenapa harus diisi? Kenapa harus diisi kode posnya? Untuk mempermudah pengiriman. Ya, Peter. Oke, Peter bisa sama Sofia untuk mempermudah pengiriman. Kemudian data pengirimnya pun juga harus diisi dengan jelas, sama seperti data penerimanya. Nah, itu juga
Di bawahnya ada data lainnya yang mendukungnya. Misalkan ada tempat dan tanggal pengirimnya kapan, kemudian tanda tangannya diberikan di situ. Berikutnya, ini adalah formulir pengiriman barangnya. Nah, dari tang sesuai yang tertera di sini pada LKPD. Nah, LKPD-nya nanti akan Bu Armin bagikan di... Nah, ini adalah LKPD-nya. Nanti akan Bu Armin bagikan di WA grup kalian. Setelah itu nanti kalian isi, lalu kita presentasikan sama-sama. Kita akan diskusi sama-sama. Mengerti anak-anak? Mengerti, Bu. Ya, kita akan bagi 15 menit lagi. Atau 10 menit lagi. Kita akan kembali lagi 10 menit lagi. Karena pengisian itu mudah. Ya, anak-anak, sampai ketemu 10 menit lagi. Oke, bertemu kembali dengan anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita akan membahas tentang LKPD tadi. Nah, secara umum tadi LKPD-nya seperti ini. Iya, Bu. Iya, Bu. Ya, seperti ini. Nah, kemudian... Bentar. Bu Hermin akan perlihatkan kalian LKPD-nya tadi. Namanya siapa, Deza? Diza Equina. Berarti nama awalnya Diza, nama akhirnya Equina. Kemudian alamat penerimanya di sini yang menerima siapa? Yang menerima tadi kan Diza, berarti alamat Dizanya di mana? Kemudian provinsinya mana? Kemudian kotanya mana? Kita termasuk ke provinsi mana? Jawa Timur. Kemudian nih, ada kode posnya. Kalian bertempat tinggal di Viung. Berarti kode posnya berapa? 60 22. Nah, 60 22 228. Kemudian ini nomor teleponnya juga diisi. Kenapa nomor telepon diisi? Agar jika alamat jika orang yang dikirim itu tidak di tempat, maka bisa ditelepon dulu untuk kejelasannya ya. Kemudian ya, ini data pengirimnya. Pengirimnya siapa? Nama awalnya siapa? Kemudian nama akhirnya siapa? Alamatnya di mana? Sama seperti halnya keseluruhan tadi yang di atas untuk penerima. Provinsinya di mana, kotanya di mana, dan kode posnya di mana. Ya. Dari sini ada yang tanyakan anak-anak? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Tidak, oke. Tidak, Bu. Kalau sudah, Bu Hermin akan lanjutkan kembali. Oke, Bu Hermin akan lanjutkan kembali. Kalian nanti akan Bu Armin bagikan di sini di WA grup kalian ya, untuk dikerjakan. Nah, dari sini ada yang ditanyakan? Ada ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Tidak, Sofia. Tidak, Bu. Tidak. Tidak, Bu. Sudah jelas semuanya? Jelas. Sudah jelas. Jelas. Oke, kalau sudah jelas.
Kalau sudah jelas, sebelum Bu Ermin tutup, ini pertemuannya. Hari ini kita belajar apa, anak-anak? Belajar macam-macam magnet. Macam-macam magnet. Kemudian belajar apa lagi? Formulir. Cara mengisi formulir, cara pengiriman, formulir pengiriman barang. Kemudian, apa lagi? Cara membuat magnet secara elektromagnet. Cara membuat magnet secara elektromagnet. Cara membuat magnet tadi ada tiga, kan? Yaitu, apa aja? Cara gosokan. Cara gosokan, kemudian induksi elektromagnet. Induksi dan elektromagnet. Dan juga sifat-sifat tadi, kan? Nah, ada kemudian formulir pengiriman barang tadi. Dari sini tadi, sudah jelas semuanya? Tidak ada yang ditanyakan? Tidak ada. Zulfi, ada yang ditanyakan, Zulfi? Tidak, Bu. Sudah jelas? Jelas. Kalau sudah jelas, Ermin yang tanya sekarang, Zulfi. Pembuatan magnet tadi ada berapa, Zulfi? Tiga. Ada tiga. Apa aja, Zulfi? Cara gosok, cara induksi, dan cara elektromagnet. Nah, cara induksi, cara gosokan, dan cara elektromagnet. Sofia. Kalau cara elektromagnet tadi, bagaimana caranya, Sofia? Caranya awalnya langkahnya melilitkan kawat dengan paku, lalu disambungkan pada baterai dengan selotip, dan didekatkan dengan paper clips, maka akan menempel. Oke, terima kasih. Untuk Disa sekarang, dari formulir pengiriman barang tadi, ada yang namanya untuk menuliskan kode pos, menuliskan kota dan alamat, itu tujuannya apa, Diza? Untuk mempermudah pengiriman. Oke, terima kasih. Terima kasih anak-anak kelas 6E untuk pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya, ya. Sampai ketemu di pembelajaran berikutnya, anak-anak. Ya, Sofia, Zulfi, Diza, kemudian Aryo, kemudian Wendra, Amel, dan Alvin. Sampai ketemu di pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Sebelum Bu Ermin akhiri, kita berdoa dulu, ya. Silakan anak-anak berdoa dulu. Yo. Berdoa. Mulai. Doa selesai. Terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di pembelajaran. Sampai ketemu anak-anak. Terima kasih. Terima kasih Sofia, terima kasih Amel, terima kasih Diza, Zulfi, Amin.